sih? Nah, katanya kamu mau dapat hadiah. Kamu mau dapat hadiah, tak kudu ikut lomba dulu, atau Neng. Kan papa nggak ada, Ma. Ya, silahkan kan lagi nungguin O-O bertanding. Silakan ibu diri untuk menilainya. Selanjutnya, sebuah tarian Nutcracker oleh Susi Susanti. Ayo, giliran kamu tuh. Kemana si budak teh? Atas nama PB Jaya Raya dan Rubi Hatem, selamat ya, Dek. Kamu juga. Kenapa panah atlet, tapi mainnya butut, gara naon. Heh, anak nano atlet ada dua, nyawa tuh. Hayo lawan orang, teruhana rakyat eto, wanita mana? Apakah saudara Udin siap menerima tantangan seorang balerina? Mana ya, Leh? Mana yang kemana naon? Bang bawa hiji gerobak! Meninggalin lomba, meninggal raket. Ayo, Bang. Bawa omong mana? Darwe juk, bawa mana sarangan? Bapau indung mana, mah? Tengenah. Kunaon? Aku sebel. Halo sebel. Sebel makan dulu yuk. Oh sebel jangan marah sama papa dong. Papa suapin, mau? Yuk. Yaudah, siap kamu. Papa taruh di sini ya. Dimakan ya sebel.
ada badminton. Tapi tadi dia menang loh, Mah. Lawan juara Tasik lagi. Si papa teh kumaha sih? Papa hayangna si Susi atau si Rudi nu jadi atlet? Gara-gara tadi berang menang, jadi heuras eta si budak teh. Kudu ngalintas kala kakabur. Mending ngerakan pisan. Kamari pas ya betul, Pak. Si Susi teh geus bisa split. Ya. Deh, kudu nama. Baik-baik. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Kan papa juara pon. Ih, si papa teh ngadengekeun teu si Pa. Mamah mah keuh pisan ka si Susi teh. Saha eta? Dari grup Daya Raya, Mah. Hah? Eta klub nasi Rudi Hartono? Iya. Mereka nawarin Susi untuk trial di sana. Di mana? Jakarta? Ya. Tuh kan. Untung tadi mama biarin si Susi main. Susi? Sus? Om Rudi. Footwork. Split. Ini dia. Mah, ajak kartelanya. Hati-hati ya, Pak. Rud, jaga hati mamanya. Kes latihan, kaos kaki ulah ditaruh di nak sepatu. Nggak bau. Iya, Mah. Sus, ayo. Namanya Bobo. Ulah poho gosok giginya. Iya, Mah. Jangan lupa berdoanya. Iya, Mah. Cok. Ya, Sus. Mah, cepet aku Susi ya. Sus, Sus, bawa iya, bawa. Bawa iya. Murah lengitnya. Ayo, Sus, kita udah telat. Yuk. Artinya nol-nol, tapi maknanya cinta semua, love all. Kok cinta semua sih? Ya maksudnya kita main karena cinta. Cinta sama pertandingannya, sama penontonnya, sama pelatihnya, dan juga sama lawannya. Bukan cuma sama hadiahnya. Sama lawannya juga? Apalagi sama lawan. Kita cuma bisa hebat kalau punya lawannya hebat. Kalau lawan kita payah, kita nggak kelihatan hebat. Kalau dia hebat dan kita bisa ngalahin, itu berarti kita lebih hebat. Itu. Oh, bengong.
Cimen, cang cimen, cang cimen, cang cimen. Kakak, tahunya, tahunya. Kacang, kacang, kacang. Dasar sipit, pelit. Sus. Dari jam 6 sampai jam 8 kita latihan fisik, lalu jam 9 sampai jam 1 anak-anak pada sekolah, terus jam 2 sampai jam 5 kita latihan teknik lagi. Oh iya. Titip anak saya ya, Mbak Kus. Iya. Makasih. Sus, Papa tinggal dulu ya. Nanti Papa tengokin kamu sebelum pulang ke Tasik. Ingat, di sini bukan di rumah. Jadi kamu harus bisa ngurus diri sendiri. Saya pamit dulu, Bu. Nanti, Pak. Sudah baca nih, Pak Bar. Belum setahun Cina jadi anggota Federasi Badminton, kita sudah takluk. Tidak bagus ini untuk kampanye kita. Hiu kan sudah lama jadi otak olahraga sejak Bung Karno. Bapak Presiden ingin tahu, kita punya strategi apa untuk mendukung program ini? Olahraga itu hanya dua kuncinya, atlet dan sistem pelatihan. Kita sekarang kekurang pelatih. Malah Cina banyak memakai pelatih-pelatih kita. Kok bisa begitu? Mereka itu jagoan-jagoan kita di tahun 66 yang tidak bisa pulang. Mereka terpaksa berbakti ke negara di rumah mereka masing-masing. Di Cina banyak seperti itu, Jenderal. Iya. Kalau Bapak Presiden mau memanggil mereka pulang, pasti mereka bersedia. Kalau gitu lekas, laksanakan. Maaf, tapi harus ada kejelasan status. Mereka itu kan menjadi warga negara Cina karena terpaksa. Kalau mereka statusnya jelas, mereka akan jauh lebih bebas untuk beraktivitas. Pasti, pasti kita berikan kebebasan. Kita ini kan bukan negara komunis yang semuanya harus sama dan seragam. Gitu sih, gue cuma nanya kapan bisa latihan sama Om Rudy, malah disuruh latihan pakai lidi 300 kali. Memangnya susah ya dapat giliran latihan sama Om Rudy? Gak bisa minta, harus tunggu dipilih dulu. Lebih mungkin menang SDSB daripada dipanggil latihan sama Om Rudy. Terus kita harus gimana supaya kepilih? Justru itu yang kita pengen tahu. Saya jauh-jauh dari Tasik untuk latihan sama Om Rudy. Kalau gak kepilih, saya mau cari pelatih dari mana dong? Dari Hong Kong. Percuma kalian belajar pukulan lain kalau tidak menguasai pukulan baseline ini. Ini adalah salah satu gerakan yang paling dasar. Gunanya untuk memaksa lawan untuk mundur ke belakang. Ayo, siapa sih mau coba? Susi? Gak gampang, toh?
Ayo semua latihan sampai shuttlecock jatuh sedekat mungkin ke dalam garis baseline. Kurang kiri. Kurang kanan. Dikit lagi tuh. Masih belum pas. Oke, yang lain latihan rally yo. Susi, kamu tetap latihan baseline yo. Mau pulang aja kita. Bosan. Halo, Busan. Busan, kita pulang aja ke Tasik yuk. Di Tasik enak. Bisa makan japo buatan mama tiap hari. Dan gak perlu capek-capek latihan. Hah? Kenapa sih gak O aja yang duluan kesini? O kan anak pertama. O akan selalu menjadi anak yang pertama. Tapi kamu yang pertama mendapatkan kesempatan ke Jakarta. Saja dulu lutut papa nggak cedera, mungkin papa bisa jadi juara. Sekarang kamu punya kesempatan itu, masa mau dibuang begitu aja? Sus, denger ya, cuma ada satu kesempatan untuk menjadi yang pertama, dan papa pingin Susi menjadi pemain bulu tangkis Indonesia pertama yang mendapatkan medali emas di Olimpiade. Ya, Pak. Aku janji. Jangan asal janji kamu. Janji itu utang. Ya sudah, aku ngutang dulu kalau gitu. Ini buat kamu. Ya kurang ke dalam, coba lagi. Ya lagi. Sekali lagi. Sekarang sebelah sini ya. Coba lagi. Ya udah mulai bagus. Tambah 500 lagi sampai kamu benar-benar bisa tepat. Latihan apaan sih? Dari tadi latihannya ini melulu. Siapa sih yang bikin program payah kayak gini? Coba tanya di belakangmu. Ada masalah apa dengan program saya? Ah, enggak. Besok pagi, jam 5 ketemu saya depan asramamu, oke? Susi, ayo lebih pakai tenaga. Gerakan lebih cepat. Karena dalam badminton, kekuatan pergelangan tangan segalanya. Susi. Saya lihat bakat luar biasa di kamu. Tapi bakat saja tidak cukup. Perlu disiplin yang tinggi. Disiplin fisik dan disiplin mental.
dalam pertandingan, lawan terbesar kita bukanlah pemain yang kita hadapi. Lawan terbesar kita, kita sendiri. Kalau kamu sudah bisa kendalikan emosimu dan mentalmu, kamu bisa kendalikan permainanmu. Keturunan, terutama keturunan Tionghoa. Apakah surat ini masih digunakan sewajarnya? Sebelum itu pemirsa, mari kita saksikan aktivitas Abi terkini. Asal jangan masuk badminton ya, Pak. Duduk. Apa kabar? Apa kabar? Duduk. Itu kenapa kalian kita panggil pulang? Supaya disiplin datangnya dari atlet juga. Apalagi atlet dunia, ya? Bisa aja, Pak. Kami emang kelas dunia, tapi bendera kami masih merah loh, Pak. Begini. Bagaimana kalau semangat merahnya kita teruskan? Tapi kita tambah putih niat untuk Ibu Pertiwi. Pak Tong, Yusya, saya lega sekali kalian bersedia pulang. Saya lebih lega lagi, Pak. Akhirnya saya bisa ketemu dengan ibu saya. Setelah sekian lama saya tidak bisa pulang. Ya, negara kita ini memang masih banyak tantangannya. Tapi kalau badminton bisa mempersatukan dan memperkuat negara, kenapa tidak? Setuju, Pak. Kalau tujuan untuk memperkuat negara, Indonesia perlu lebih dari segi fasilitas dan pelatih. Semangatnya merah, tapi strategi dan disiplinnya juga. Karena Pak, untuk satu jagoan yang kami temukan, mereka menyiapkan 10 tandingannya. Kita perlu bakat-bakat baru yang luar biasa. Yang lain daripada yang lain, yang istimewa. Dan inilah pemenang World Junior Championship dengan satu medali emas untuk Abi B. Wiranata. Dan 3 medali emas sekaligus diraih oleh Susi Susanti. Saru Enda, panggil aja Kak Enda. Iya Kak. Yuk aku antar keliling. Jadi dari sini lahir juara-juara Indonesia seperti Kak Ivan Ali yang juara Asian Games tahun 82 dan masih aktif sampai sekarang. Nah kalau yang ini anak petinggi PPSI namanya. Ardi. Hey Sus. Gue udah nebak deh tahun ini lu pasti dipanggil pelatnas juga. Kamu baru dipanggil juga? Enggak lah, gue mah udah setahun dong di sini. Iya deh, yang juara dunia. Lu waktu itu juaranya juga bareng sama lu. Jadi gue latihan dulu ya. Ya. Walah, cocok deh kalian berdua. Nah, ini namanya Alan. Banyak cewek yang naksir. Tapi susah banget dideketin. Pacarnya, ya walkman itu. Ayo lanjut. Jangan diliatin aja. Siap, Kak.
Bekas-bekas gue semuanya udah lengkap. Tapi tetap disuruh balik. Dimintain ini itu. Jam-jam ayo lu, ngebuk waleo lah. Gue juga baru dapatnya kartu Kim S. Kartu izin tinggal sementara. Pakai sementara segala. Cinteng sekai su. Jisya! Ci, ini Susi, anak baru. Yang kemarin menang 3 kali medali Junior World Cup bareng Ardi. 3 medali junior. Luar biasa. Kalau begitu, saya beri posisi spesial untuk kamu. Jangan, Kak. Kak, Eden. Mencat setiap pertandingan. Serius banget. Balikin, Kak. Kak. Jangan, Kak. Kak. Kok. Wih, Hong. Dia nulis soal lu nih. Yeah. Ada yang perhatian nih, ya. Nih, Hong, balikin. Dan berputar terlalu jauh. Smash tidak maksimum. Lu juga sih, Abri beneran masuk badminton deh. Pak. Bang Sinfu. Pak Jenderal. Ini Jusya. Silakan. Siap, Jenderal. Saudara-saudara, Blok Asia dan Blok Eropa akan segera bertarung. Dalam badminton. Berkat perjuangan pihak kita, akan ada turnamen yang untuk pertama kalinya mempertemukan kedua blok dalam 5 pertandingan sekaligus. Turnamen ini bernama Sudirman Cup. Dan Jakarta menjadi tuan rumah untuk yang pertama. Untuk selanjutnya akan menjadi agenda tetap 2 tahun sekali. Kalah bukan pilihan, saudara-saudara. Kalau sampai kita kalah, harga diri bangsa ini akan hancur. Dan kita akan dipandang sebelah mata oleh pihak luar. Tapi Pak, sampai saat ini status kami masih di pihak luar. Dan pengurusan surat bukti kewarganegaraan kami jauh lebih sulit daripada yang janjikan, Pak. Saya mengerti maksud Yu. Tapi Yu juga mesti mengerti, mendatangkan Yu berdua ini tidak mudah. Jadi kita kasih lihat dulu hasil. Baru kita bicara yang lain. Lanjut sekarang. Kiwan itu lah, ini kok letih walang. Bener-bener, Pak. Begini, saya pikir kita semua punya harapan yang sama. Terima kasih. Cita-cita kita bersama. Yang memang tidak mudah untuk mewujudkan itu semua. Kita butuh waktu dan butuh banyak belajar. Jadi, kita butuh apa untuk bisa menang? Kami hanya butuh satu hal. Beri kami kebebasan penuh untuk memilih pemain pilihan, Pak. Pemenang 100% ada di pelatih. Yang penting, Piala Sudirman harus jadi milik Indonesia. This is a world-class Indonesian mentality. Rudy Hartono just gets all the shuttlecock, whether it's in or out. He won't allow any mistakes in this competition. Final All England 7-4. Rudy Hartono kalah set pertama dan tertinggal jauh di set kedua dari pemain Malaysia Punch Gunalan. Pertanyaan saya, kenapa Rudy bisa menang? Si.
Mental. Om Rudy bisa menang karena punya mental luar biasa. Karena untuk pertandingan seperti ini, bukan fisik lagi yang main, tapi mental. Ketika mental di atas, kita bukan hanya maksimal dalam teknik, tapi kita jadi lebih tajam, membaca, dan memanfaatkan kelemahan lawan. Oke. Sekarang siapa yang tahu kelemahan Punch? Kenapa dia bisa kalah? Padahal dia sudah menang jauh. Endah. Punch bermain terlalu terbuka. Itu membuka peluang untuk Om Rudy. Belum benar. Oke, Ardi. Punch terlalu sering smash sehingga tenaganya cepat habis. Belum benar juga. Alan. Sepertinya Punch kelelahan. Jadi muter badannya terlalu jauh waktu lompat. Smash nggak bisa maksimal. Nah, itu dah. Tahu kelemahan lawan itu penting. Tapi lebih penting tahu kelemahan diri sendiri. Dan untuk itu, kita perlu bantuan orang lain. Sekarang, kita akan berkelompok. Besok pagi kita akan latihan bersama dan saling menganalisa. Ayo! Yuk. Hong. Kalau kali ini kamu bisa lebih sopan, kamu bisa ikut kelompokku. Kalau kali ini Ko Alan baik sama aku, Ko Alan boleh analisa aku. Keluar garis terus. Kamu gemeteran sih. Hah, gitu aja nyerah. Sini. Tutup matanya. Aku gak suka dandan. Aku kan gak cantik kayak Kak Enda. Justru itu. Kamu mesti dandan. Ayo, sini. Cantik toh. Ayo. Coba aku lihat. Puter, puter, puter. Kamu tuh ya, jadi orang jangan terlalu kaku. Bandel dikit. Gak apa-apa. Yaudah. Pergi sana. Dia keburu pergi loh. Wih. Beda banget kamu, Sirs. Mau kemana? Belum ada rencana. Ko Alan mau kemana? Duh, nggak usah panggil Ko lah. Panggil aja Hong. Semua orang yang deket sama aku manggilnya kayak gitu kok. Oh, ya. Ah, Hong mau nggak? Bang, yuk. Iya, Ki. Benar ya. Hai, Sus. Eh, Sus, aku jalan dulu ya. Mau nonton drive-in. Duluan ya. Wah, nonton ya. Mantap. Ready ya. Oke. Okay. Yuk. Yo. Kalau lu main, cuma buat cari perhatian, gak bakalan bener lu. Mental lu lagi kacau tuh. Kalau lu paksain terus, lu sakit, nah gue yang repot. Hati lu buat badminton dulu lah.
fokus sama prestasi, ya? Satu lagi, jangan sampai hamil. Ih, kok Cici yang ngomongnya gitu? Gue perlu lu di Sudirman Cup. Beneran, Ci? Sama siapa pasangannya? Tunggal. Siap gak lu? Siap, Ci. Depan! Depan! Samping! Samping! Jadi kamu waktu ambil ini. Welcome to the first ever Sudirman Cup in honor of Dick Sudirman. We are live from Bukarno Stadium in Jakarta, the capital of Indonesia. 28 teams have competed. Saya Prasulati melaporkan secara langsung dari Istora Senayan. Indonesia akan berhadapan dengan Korea, namun kekalahan kita dalam dua game terakhir ini membuat Indonesia harus memenangkan poin pada pertandingan berikutnya atau kita tersingkir. Dalam babak penentu ini, Indonesia akan menurunkan Susi Susanti, anggota tim yang paling muda yang berasal dari Tasikmalaya, yang akan melawan All England Cup Champion, Yi Yong Su. Ladies and gentlemen, the third match is women's singles of the final Sudirman Cup. On my right is Korea, represented by Yoon Suk Lee. On my left is Indonesia, represented by Susi Susanti. Ready? Love all. Play. Susi tidak dapat mengantisipasi semester Yoon Suk. Yoon Suk Lee. Yoon Suk tampaknya masih begitu menguasai jalannya pertandingan dan sepertinya Susi belum juga berhasil menemukan pola permainannya. Lagi-lagi Susi membuat kesalahan demi kesalahan yang membuat seluruh Indonesia begitu frustrasi. To Korea. Second set. Love all. Yoon Suk Lee to serve. Yang menurunkan dia, dia kan tidak punya pengalaman jadi pemain penentu, apalagi di event sekelas ini. Tunggu dulu, Pak. Saya yakin Cisha punya strategi. Atikas kabar aja, skorma. Dapat bertahan berapa lama lagi kah Susi dari serangan-serangan Sok? Thank you.
김용수 수디리방컵 우승까지 한 1점만을 남겨놓고 있습니다. Mental ketunia untuk melakukan hal yang semenikat ini. Bola tampaknya harus diambil oleh Susi. Tidak peduli apakah masuk atau apa. 3 kali match point pemisah. Jantung ini rasanya membeludak. Menyaksikan pertandingan ini yang begitu sengit. Namun Susi pantang menyerang. Selama masuk darah yang menetes di tubuh Susi, tampaknya rally ini tak akan pernah berakhir. Yusuf memberikan umpan bola depan yang tidak mungkin bisa diambil oleh Susi. I've never seen anything like this. What a great comeback for Indonesia. Pemirsa, Susi memberikan bangsa harapan baru. Sup melakukan serangan bertubi-tubi. Namun Susi selalu bisa menghalau dengan berbagai cara. Dua angka lagi akan menentukan nasib bangsa. Tiempo untuk Indonesia. Susi Susanti, Kusar. Final set, love all, Susi Susanti, serve. Susi Susanti seperti beringas. Sepertinya dia tidak ingin memberikan napas sedikit pun pada Yusuf. What a game that was! 아, 거의 다 잡은 경기인데 내주고 말았습니다. 인도네시아 팀은 이제 다시 기회를 잡았습니다. Kita sebagai bahasa Indonesia merasa sangat bangga kita berhasil merebut Piala Sudirman. Susi berhasil membuktikan bahwa dia seorang pemain yang matang dan siap menjadi yang terbaik di dunia. Saudara-saudari, kemenangan Susi di tunggal putri memberikan momentum bagi tim Indonesia hingga dapat memenangkan dua pertandingan berikutnya. Selamat kepada seluruh tim Indonesia yang berhasil menjadi juara di Sudirman Cup tahun ini. Saya, Frans Wilatu, melaporkan. Kamu kenapa sih? Tiba-tiba kangen sama Capo Mama. Yaudah, sekarang kamu siap-siap.
ikut aku, ya. Mas, izin mas ya. Mau kemana? Udah, yuk ikut. Surprise. Capo. Makasih ya, kok. Kalau dari dulu aku tahu kamu kayak gini, mungkin aku bisa langsung naksir kamu loh, Sus. Aduh, ini enak banget. Kanganku sama rumah langsung kebayar. Kalau kamu kangennya sama apa? Ya, kangen sama rumah juga lah. Kan aku kayak kamu. Dari umur 15 sudah pindah ke Kudus, sekarang di Jakarta. Dulu aku pernah loh, satu kali sendirian di asrama. Pas semuanya lagi liburan sama pulang kampung. Padahal aku lagi ulang tahun. Harusnya kan semuanya, Pak. Namun. Maaf ya, jadi ingat waktu di PB Jaya dulu. Iya, nggak apa-apa. Jalan-jalan yuk. Kemana? Ada deh, tahu aja. Ayo. Bentar. Udah, nggak usah dihabisin. Ayo. Kok ini uangnya pas ya? Makasih ya, kok ya. Ayo. Kasih ku rasakan membara dalam hatiku. Nada kasih ku ungkapkan dari gejolak hatiku. Serasa aku nggak pernah mau ngalah ya. Ya iyalah, siapa juga yang mau kalah? Kalau sama orang yang kamu suka? Kalau suka banget ya mau, tapi kalau suka banget ya, kalau biasa aja mah nggak mau lah. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa, cuman aku nggak pernah ketemu sama orang yang ambisius kayak kamu gini loh. Aku juga nggak pernah. Kamu bisa nggak? Nggak bisa. Bisa. Ya nih. Oh. Aku bisanya ini. Mirip lah, mirip. Mirip bedanya. Belah sini aman, Sus. Jadi gini, kaki kirimu masuk bolongan situ diinjek. Nah, terus yang kanan injek bahuku, ya. Lah, kita mau manjat. Nah, kamu mau kena semprot sisi ya. Satpam lu udah gak berani bohong. Udah, ayo cepetan. Udah kena jam malam ini. Ayo. Hai, Sus. Ngapain kamu? Ini habis jalan-jalan. Kita juga baru mau keluar. Apusan dong kita. Hai, Hong. Ngapain di situ? Gitu dong, Sus. Bandel dikit. Lipstik kamu bagus ya? Oh, ini cuma lip balm. Mau lihat nggak? Iya, mau. Sus, cepetan. Aku pusing dulu nih. Jangan berisik. Itu siapa yang datang? Ayo. Ayo, Yin. Cepat. Hati-hati. Oke. Okay. Yeah.
Samantha, kita berangkat dulu. Sampai besok ya. Kamu sering-sering senyum gitu. Tambah manis soalnya. Ya udah pulang. Nah. Mulai sekarang kalian akan mengikuti rezim pelatihan khusus. Setiap hari kami akan ukur berat badan, kadar lemak, dan tekanan darah kalian. Kami akan rancang latihan khusus termasuk latihan kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan keseimbangan. Semua asupan nutrisi kalian akan kami jaga ketat, termasuk asupan vitamin dan suplemen. Setiap atlet akan mempunyai program sesuai kekuatan dan kelemahan masing-masing. Cina. Amy. Menyen Mbak Pao teh, nu paling penting ya isina. Percuma atuh mun kasep di luar tapi isina hambar. Lamun gagal keneh, ya berarti aya bahan anu can pas. Berarti teu ngajodoh. Makanya nanaonan teh kudu disaring di awal. Tapi lamun Ardi mah sudah pasti tersaring ya, Pak. Oh. Ya, buat papa sih siapa aja. Yang penting cocok sama Susi dan sama-sama bisa dapat emas di Olimpiade. Sebentar, silakan. Mengapa kita bisa sampai kalah di final Piala Thomas dari Malaysia? Padahal kan kita sangat diunggulkan. Kenapa Indonesia menurunkan Alan yang permainannya kurang berani, Pak? Kenapa bukan Hermawan? Apa kita kalah karena Susi dan Alan pacaran, Pak? Satu-satu. Kita kalah karena Malaysia bermain lebih baik. Itu saja. Kita semua tampil maksimal, semua pemain fokus pada setiap pertandingan. Sebentar. Dan untuk yang terakhir tadi, tentunya kita tidak mencampuri urusan pribadi para atlet. Tapi Olimpiade sudah dekat, Pak. Tapi poin Indonesia turun jauh, Pak, ketika mereka pacaran. Bagaimana PBSI akan menyikapi hal ini? Begini, seperti yang kalian katakan tadi, pada saat ini fokus kita hanya pada Olimpiade. Tidak ada yang lain. Pak, kita sudah mempersiapkan hal ini selama 3 tahun. Kita tentu tidak mau misi ini gagal karena hal-hal lain. Artinya, kita siap merebut emas di Olimpiade Barcelona. Ini tuh nggak adil, Sus. Kenapa harus aku duluan sih dikirim buat pertandingan uji coba? Gak cuman kamu, Kak Enda juga. Memang mereka mau misahin kita aja, Sus. Ya mungkin emang baiknya gitu. Loh, kamu kok ngomong gitu sih, Sus? Ya memang prestasi kita menurun sejak kita pacaran. Prestasiku maksudnya? Terserah kamu lah, Hong. Aku gak mau main-main dulu. Aku juga gak main-main loh, Sus. Sus! Hong! Ayo! Hati-hati, yo. Yes, bye-bye.
Selamat sore, rekan pendengar yang setia. Sejak dari tahun 1896, Olimpiade diadakan. Ini adalah pertama kalinya Indonesia mendapatkan kesempatan untuk memenangkan medali emas. Seluruh negeri ini mengharapkan Susi Susanti untuk menjadi peraih emas untuk Indonesia. Presiden Soeharto mengatakan bahwa beliau bangga dengan adanya kesempatan ini, di mana Indonesia baru mulai berpartisipasi di tahun 1952 dan belum pernah memenangkan emas sebelumnya. Halo? Susi, kamu adalah ujung tombak daripada negara kita. Seluruh masyarakat Indonesia dan saya pada khususnya menginginkan kamu berhasil. Bawa pulang emas ya, Sus. Iya, Pak Presiden. Makasih, Pak. Welcome to the 1992 Summer Olympic Games. We are live from Barcelona, Catalonia, Spain. Training for 2 years and studied every game and move that Susanti has played, from a loves to a lollies. So are you here to win the gold or to defeat Susi? Gimana tuh, Sus? Ya kita lihatlah nanti. Lihat aja nanti, biar aku yang kalahin dia besok. It is the first time in the history of Olympics that badminton becomes part of the program. There's a lot of excitement from Indonesia, as there's an opportunity for winning their first gold medal for the country. Ada satu kesempatan untuk menjadi seluruh negeri ini Susi Santi untuk menjadi peraih emas untuk Indonesia. Kalau kamu sudah bisa dan mentalmu, kamu bisa kendalikan permainan untuk besar kita sendiri. Halo? Pa. Aku takut. Halo, takut. Apa kabar? Sudah lama kita nggak ketemu. Aku ingat kamu berkunjung sebelum final besarku dulu. Takut. Sekarang kamu lagi nemenin Susi ya. Tolong jagain dia ya, takut. Dia belum begitu kenal kamu. Selama ini dia menolak kamu karena belum tahu kalau kamu bisa dijadikan sahabat, bahwa kamu bisa menjadi tuan rumah yang baik. Memancarkan persamaan di dalam perbedaan, mengenyampingkan perbedaan demi kebersamaan, melupakan kerasnya hidup walau cuma sesaat, dan yang paling penting bisa melepas keberanian kita yang terpendam. Siap atau tidak siap,
Olympic Barcelona. On my right is Bang Soo-yoon from Korea. On my left is Susi Susanti from Indonesia. Ready? Log on. Play. Keberanian bukan berarti tidak punya rasa takut. Tapi ketika di hadapan si takut, kamu tahu bersama siapa kamu menghadapinya. Kamu tidak sendirian, cinta yang menemani. Players, take place. Second set, log off. Bang Soo-yoon to serve.
arbitration against Sushi. I guess I will beat you next time. Thank you, Soyun. Dari sebelum kalian tanding, aku udah tahu siapa yang menang. Oh iya? Aku selalu tahu. Walah, ada pengantin olimpiade toh ya. Cie. Tapi idenya menarik juga ya? Ide apa? Itu pengantin olimpiade. Oh. Ya, perjuangan kita masih panjang, Hong. Masih banyak medali yang pengen aku kasih ke papa. Loh, segitu banyak masih kurang? Asian Games belum? Asian Games? Loh, bukannya udah dapet perak kamu? Perak kan bukan emas. Pemenang mah satu, bukan dua. Apalagi tiga. Sus, kalau untuk negara yang namanya pemenang itu orang-orang yang berani ikut berjuang. Justru pejuang yang nggak berharap medali, itu pahlawan beneran, Sus. Terserah kamu lah, Sus. Menunggu 4 tahun lagi ya, enggak apa-apa. Siapa tahu ada pilihan calon pengantin olimpiade lainnya. Aku enggak apa-apa kok. Di areal pertokoan Tasikmalaya, warga keturunan Cina yang kini menjadi sasaran amuk warga mulai mencari perlindungan di tempat-tempat yang mereka rasa aman. Karena adanya kenaon sih? Kabur di sini siapa nak? Dut. Ya, Pak. Ada baiknya kamu pertimbangkan kembali penawaran itu. Ya ini untuk jaga-jaga aja. Tawaran apa? Main untuk Malaysia, Sus. Siapa tahu di sana juga bisa ngelatih nanti. Ke Malaysia kan kita di sini terjamin. Kata siapa, Sus? Belum tentu. Si Ardi aja, anak pejabat PBSI, mau cabut ke Amerika.
Iya, Sus. Bahkan nasib keluarga kita juga belum tentu terjamin. Papa kok mikir gitu? Kan selama ini negara urus kita. Urus naon? Lebih ayeuna teh kamu, Rudi, Alan. Kan pada belum jadi warga negara. Udah 7 tahun, surat warga negara kamu nggak keluar-keluar juga. Masa sih gampang lah itu nanti Susi urus? Nggak segampang itulah, Sus. Nggak sesusah itu juga harusnya. Mbak Ivana aja bertahun-tahun gagal dapat surat bukti keluarga negara. Mbak Ivana nggak pernah menang emas di Olimpiade. Sus. Atlet itu lamun sudah turun dari podium, sama atau tingginya. Semua medali, piala, penghargaan-penghargaan kamu teh entah aya arti. Nah, kalau kita mah dalam bahaya. Dan satu lagi, Sus. Kamu pikir piala dan medali-medali yang kamu raih selama ini itu bisa nolong kita kalau ada kerusuhan? Berkas saya udah lengkap, Pak. Kok masih ditolak? Masalahnya apa? Dapat SPKRI. Ini urusannya panjang, Mbak Susi. Persyaratannya banyak. Tapi kalau mau lebih cepat sih bisa. Lewat jalur khusus, Mbak. Ada biaya tambahan, tapi... Resek! Tiap kali selalu minta duit. Pantes Patong sekarang nggak punya apa-apa. Loh, Sus. Mau telepon siapa lagi? Pak Tri. Dia udah nggak ngurus badminton lagi loh, Sus. Kan dia bilang kalau kenapa-napa tinggal telepon. Masa sampai sekarang kita belum diakui jadi warga negara? Itu kan sebelum jadi wapres. Pak Tri udah berbuat banyak buat kita loh. Buat badminton Indonesia. Masa mau ngerepotin dia lagi sih, Sus? Udahlah, kita cari jalan sendiri aja, Sus. Kamu kenapa sih selalu pasrah begitu? Apakah Indonesia siap mengelak? Kita nggak bisa nikah kalau nggak ada surat. Kalau kamu punya cara lain, kasih tahu aku sekarang. Saya pikir itu pencapaian yang luar biasa pada saat di Barcelona. Dan kita harus mempersiapkan diri dan saya pikir kita siap. Susi, bagaimana persiapan ke Atlanta? Siap dapat emas lagi? Boro-boro dapat emas. Berangkat aja belum tentu. Pak. Maksudnya tim Indonesia kemungkinan tidak jadi berangkat? Anda tahu nggak kalau selama ini saya belum resmi jadi warga negara? Surat keluarga negara saya nggak keluar-keluar. Memangnya kalau saya berangkat dan bertanding di punggung saya ini ada tulisan Indonesia SBKRI. Kalau saya menang dapat emas, nggak tahu itu punya siapa. Waktu tahun 92 saya dapat emas juga nggak tahu itu punya siapa. Karena saya masih belum asli jadi warga negara Indonesia, kan? Terus bagaimana tanggapan pemerintah? Saudara-saudari, ini mungkin adalah saat memalukan untuk seorang Susi Susanti yang hanya berhasil memenangkan medali perunggu untuk Indonesia. Susi yang peringkatnya jauh di atas mereka berdua yang berdiri di podium tetapi harus merasakan pahitnya kekalahan menjadi juara ketiga. Selama permainan berlangsung, Susi memang terlihat tidak fokus dan tidak selincah seperti biasanya. Soyeon. Congratulations. Guess I beat you next time. Thank you. Unfortunately, there won't be next time. Susi, I'm retiring. Why? You just won the gold. Could there be a time to leave? So you're just giving up? There's a difference between giving up and knowing when to stop. You really push me to my limit. You have shown me what I'm capable of. Thank you for being my best enemy. Gaji pelatih seperti saya nggak kuat kalau disuruh coba terus-terusan. Kasihan istri dan anak saya. Dan yang saya dapat juga baru izin tinggal sementara. Bukan warga negara, Pak. Ibu saya di sini dan dia sedang sakit. Saya nggak mungkin pindah ke China lagi. Ini kegagalan terbesar saya, Pak Tong. Tidak perlu merasa begitu, Pak. Bukan kesalahan Bapak. Pak Bar suruh banyak membantu saya. Pak Bar.
Maafkan saya. Capek, Sus. Juragan, memang pernyus helanya. Ya, anak Amin. Ya. Ampun, Sus, ampun. Pak Amin, kok jam segini udah pulang, Pak? Ya, udah beberapa minggu ini dagangan kurang laku, Sus. Katanya orang-orang sedang gak punya uang. Maklum, lagi Krismon. Buat beli bakpao aja gak bisa gitu. Capek. Pak Susi minta maaf ya. Oh, papa kalah lawan juara olimpiade, ya wajar kok minta maaf. Bukan, Susi mau minta maaf soal waktu itu. Susi baru ngerti maksud papa. Sama maaf cuma bisa dapat perunggu. Sus, buat papa, inilah mas. Kamu, kita semua bisa kumpul. Apalagi sebentar lagi kan, nambah satu. Sus. Loh. Kamu kenapa? Kena tepung, sama kena omel juga. Si mama, kasihan. Perkawinan teh jika rili panjang. Kamu kudu bisa atur tenaga jeung antisipasi kebutuhan pasangan. Kalau rally mah Susi lah jagonya. Aduh, mah ayo si budak teh. Dengerin dulu. Maksud mama, kamu teh harus tahu kapan maju, kapan bertahan, kapan ngalah. Ngalah? Nggak mau ah. Duh, mah. Ingatnya Sus, di pernikahan mual aya medali. Penghargaan nu paling penting mah dikasih anak. Syukur-syukur dapat nugelis. Tapi lamun dapat nu tomboy, ya apa boleh buat, tak nanaon atunya. Ayo, acaranya sudah mau mulai. Gak elak. Ya, jangan sampai lupa. No, ya mah jangan sampai rusak ya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita berkumpul dalam sukacita. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Alan, silakan mengucapkan janji nikahmu kepada Susi. Saya, Alan Budi Kusuma, bersedia menjadi suami Susi Susanti. Saya, Susi Susanti, menerima Alan Budi Kusuma sebagai suami saya dan berjanji untuk hidup dalam suka dan duka, sehat maupun sakit. Indonesia is now caught in a stalemate between those who want immediate political change and a government that insists they'll have to wait. This isn't an organized opposition movement, nor does it yet pose any real threat to President Suharto. Walah ya benar, Mbak. Orang inyong lihat pakai mata inyong dewek. Eh, karunya
pisan eta teh Teh Susinya. Pan ka dieu teh arek tanding, kalah ka di demo. Iya bener, namanya juga bertanding, kan harus tenang. Emangnya kita biasa dibentak-bentak. Ya. Kiwe. Keras, kencang-kencangnya buat memangatin Teh Susi. Tah, kasihnya semangat. Indonesia, Susi pahlawanku. The racial discrimination is heightened as many Indonesian masses are entering smaller cities across Indonesia. We can see the masses already entering Central Java and moving towards Bandung, Tasikmalaya, and the areas are all in Halo, high Ma. Alert. Ma. Perumahan kita sudah diserbu massa. Mama teh bingung mau ke mana. Mama sama Papa tapi di Jakarta kan? Tidak, Papa masih di Tasik. Tadi Mama sempat. Halo, Ma. Ma, halo. Tunggu. Sabar dulu ya. Saya akan berusaha menghubungi Indonesia secepatnya supaya tidak ada berita simpang siur. Tapi Om Pung, ngapain kita membela Indonesia di sini? Indonesia tidak membela keluarga kita? Iya. Masa di situasi kayak gini kita tetap harus tanding? Ya udah kalau kayak gitu, mendingan kita pindah negara saja. Ya. Selesai kan? Ya. Justru itu. Ya. Kalau kalian mau pindah negara, kalian harus tanding dulu. Betul itu. Kalian harus membuktikan bahwa kalian bisa bertanding di situasi tekanan seperti apapun. Broadcasting live from the Queen Elizabeth Stadium, Hong Kong. The Hong Kong citizens are demonstrating outside as we speak, condemning what the Indonesians are doing towards their fellow Chinese. We can only imagine how mentally challenging it is for Indonesia's Susi Susanti against China's current CNN, live from Uber and Thomas Cup in Hong Kong. Right now, I'm with Susi Susanti from Indonesia. Susi, I have a question for you. With what's happening in Indonesia, will you be seeking asylum here or in other countries? Many of your compatriots, Indonesian of Chinese descent, have sought protection in other countries. Do you still consider yourself Indonesian? You are right. Indonesia has let me down, let my family down, let my team down. Apa makna kewarganegaraan yang sebenarnya? Sebagai atlet, kami hanya terlatih untuk berjuang, untuk menangkis, untuk bertahan, untuk membela, untuk jatuh dan bangkit kembali, untuk cedera dan pulih. Untuk kalah demi mencari makna, untuk sadar akan batasan, untuk sadar akan kewajiban, untuk membedakan kawan dari lawan, dan untuk tidak membedakan kawan dari lawan. Love all. So no, I don't. You don't consider yourself Indonesian? No, I don't consider. I never have to. I am Indonesian. And I will always be. What a powerful performance from the Indonesian men's team. There's such a difference in morale. They really showed what it means to be true athletes, having the ability to be tested in any circumstances. Susi's heartwarming speech really motivated them to give their best for their country. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti
dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Lunas. Aku bangga. Halo Bangga. Kayak kita belum pernah kenalan ya. Kamu norak banget bercanda aja sih. Sempurnaan.